Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial masker dari bahan alami, yaitu minyak zaitun dan alpukat. You know ya guys, kalau minyak zaitun itu bagus banget buat kecantikan kulit dan juga bisa dijadikan facial loh guys. So, apalagi alpukat bagus banget buat kulit guys. So guys, jadi ada 5 manfaat loh guys dari masker buah alpukat. So, jadi manfaat yang pertama untuk mencegah penuaan dini, dan manfaat yang kedua untuk mencegah kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Manfaat yang ketiga untuk menghaluskan dan melembabkan kulit wajah. Manfaat yang keempat untuk meningkatkan elastisitas kulit. Manfaat yang kelima untuk mencegah timbulnya jerawat. Oke guys, itu dia 5 manfaat yang bisa kita dapatkan dari buah alpukat. Oke guys, langsung aja yuk kita buat. Nah, jadi yang pertama-tama alpukatnya kita tumbuk dulu ya guys. Jadi buat kalian bisa juga loh di blender. Tapi di sini saya mau just tumbuk aja karena alpukat sendiri itu teksturnya udah lembut, soft, dan fleksibel banget. Oke guys, langsung aja yuk kita tumbuk nih alpukatnya. Oke guys, jadi ini alpukatnya sudah saya tumbuk ya guys. Jadi seperti inilah teksturnya. Jadi buat kalian yang pengen lembut banget juga bisa di blender. Tapi saya sarankan mendingan ditumbuk aja deh ya. Oke guys, jadi di sini saya menggunakan takaran sendok kecil ya guys. Jadi biar sekali pakai langsung habis gitu. Oke, langsung aja. Nah, jadi ini 1 sendok kecil buah alpukat. Oke guys, kemudian kita tambahkan 1 sendok kecil minyak zaitun. Dan habis ini kita aduk sampai benar-benar menyatu ya guys. Oke guys, jadi ini sudah jadi masker ya guys. Ini sudah menyatu. Nah, jadi teksturnya tuh seperti ini. Oke. So guys, jadi sebelum maskernya diaplikasikan ke kulit wajah kita, terlebih dahulu kita harus cuci muka ya. Jadi muka kita dalam keadaan bersih, alami, tanpa make up. Oke guys, langsung aja yuk kita pakai. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where you can go. Change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center and focus on love. Dedicate, focus on. Oke guys, jadi ini maskernya sudah saya aplikasikan ke seluruh wajah saya. Kemudian kita diamkan selama 15 menit ya guys. Oke guys, jadi ini maskernya sudah saya diamkan selama 15 menit ya guys. Kemudian kita cuci muka menggunakan sabun pembersih cuci muka. Karena ini kan maskernya di mix, dicampur sama oil minyak zaitunnya. Jadi di kulit itu kayak lengket-lengket gitu. Jadi harus dibersihkan menggunakan sabun pembersih muka. Oke. Thank you.
Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya mengaplikasikan masker dari bahan alami yaitu buah alpukat dan minyak zaitun. So, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan kenyal, seger, fresh gitu. Oke guys, itu dia review and tutorialnya. So, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you too for next my video. Please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye, love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.